Wa la takunu kal ladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'dima ja'ahumul badinat wah hero pick nya i don't apa melu melu apa ya, kalau bang hijrah ikut ikut juga kalau bang hijrah mari kita baca siapa saja <laughs> Yang pertama Ustadz Ikhwan Hadi, Sarjana Pendidikan Islam, Tawang Mangu. saya sendiri, saya sendiri Alhamdulillah, bismillah. Kemudian yang kedua Ustadz Fahrul Rahman Setia Jadi, Bandar Lampung. Kemudian Ustadz Rukholis Jumah Polo, Ustaz Mustafa Jumah Polo, Ustaz Sodik Jumah Polo, Ustaz Samino Jumah Polo, Ustaz Tarno Ini ada enam kebalik daerah yang hijrah bersama-sama ada lima. Satu masih di dalam, satu masih di dalam. Insya Allah, tapi ya kita khusus dan bila itu aja ya aku udah ngomong bulan, coba ngomong bulan tak kena. ceritanya itu unik ketika itu mau ada asrama ada kajian apa ya Bu Daud apa, apa ya nggak salah nah, karena sudah ditentukan tanggalnya ternyata semua mau baliknya calon calon penyampaian wa ulaiikalahu mu'adabun 'adzim بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رفيق الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان الى يوم الدين. وبعد. Masyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita bersyukur kepada Allah Yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua ni'mat Ni'mat hidayatul islam, ni'mat hidayatul iman, ni'mat sehat wal afiat Aman fi amanillah wa fi barakatillah Ni'mat semangat ya'muluna bil ma'ruf Wa yinhawna anil munkar wa ulaikawbil muflihun Membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Maishol muslimin, hafizhukumullahu ta'ala, alhamdulillah, kita masih di dalam rangka tetap semangat, ya bil ma'ruf, wa inhauna munkar. muflihun, tetap, dan hampir setiap saat, setiap hari kita mendengar kawan-kawan yang sudah banyak yang hijrah dan hampir setiap hari pula saya katakan ada-ada aja orang-orang yang menyatakan hijrah termasuk kemarin juga saya dapat WA jadi seorang anak yang telah hijrah lebih dulu dan saat ini sedang apa sedang berusaha untuk mengamar ma'rufi kedua orang tuanya yang kudarullah masih sangat sulit sehingga terjadi alot perdebatan alot yang cukup panjang saya lihat di WA-nya namun insya Allah billah dan jangan berhenti Para saudaraku semua untuk menyadarkan Insya Allah Allah akan memberikan hidayah Membuka akal sihat, akal waras dan akal selamat mereka Masyarakat muslimin Banyak masukan yang Ustaz apa disampaikan siapa-siapa saja yang keluar dari Islam jamaah Pernah berseliweran dibacakan Walaupun tidak akurat artinya masih banyak yang kurang yang masih banyak yang belum tertulis namun pada kesempatan hari ini tidak apa-apa kita sinambi menunggu karena hari ini saya nanti ada jadwal 4 <gupan> nanti pada zuhur ya mumpung pagi santai dulu ya nanti pada zuhur ada pada zuhur pada asar pada maghrib pada isya insyaallah uh, ya ora payu lah ora payu payu ora payu ora takdol ada empat majelis yang harus saya hadiri, datangi untuk isi kajian sebelumnya kita akan membacakan siapa-siapa saja yang keluar dari Islam Jamaah siapa-siapa saja yang sudah menyatakan keluar baik dari dahulu maupun sampai sekarang yang dikhususkan bagi orang-orang yang kebetulan ditokohkan di daerahnya atau di pusat sehingga mohon maaf kami tidak menulis semua penyenangan kami tidak menulis semua ataupun mungkin banyak yang kelewatan karena redaksinya yang menulis ya cuman terbatas sehingga nun sewu mungkin nama saya nggak tertulis saya kan imam lompok saya kan imam daerah kok nggak tertulis tapi sudah hijrah silahkan nanti ditulis di kolom komentar sekaligus di daerahnya masing-masing atau kalau belum ada silahkan di teman-temannya juga dicantumkan di situ Mohon maaf sebelumnya ya, mungkin nama-nama yang belum tertulis. Tidak uh, apa-apa ya, nanti insya Allah suatu saat akan direkam. Apa sih uh, guna fungsinya? Salah satunya adalah untuk agar mereka para kawan-kawan jamaah-jamaah biar tahu ternyata banyak yang hijrah ternyata banyak yang keluar ternyata dari kalangan-kalangan pengurus ada beberapa klasifikasi kita di kelas-kelas beberapa klasifikasi sudah di klasifikasi masing-masing sehingga memudahkan kita ini dapur anapur dapur anapur dapur nah, yang keluar dari Islam jamaah kita mulai dari pertama Bismillahirrahmanirrahim keluarga Kiai Haji Nur Hasan al-ubaidah yaitu pendiri Islam jamaah keluarga besarnya siapa-siapa saja yang keluar yang pertama tentunya adalah tidak asing lagi Ustadz Khalil Bustami LC yaitu menantu Haji Abdul Zahir. Beliau adalah wakil Amir yang kedua. Abdul Zahir kemudian menantunya adalah Ustaz Khalil Bustami. Yang kedua Siti Aminah binti Abdul Zahir rahimahullah, istri dari Khalil Bustami, istrinya. Kemudian yang ketiga Ustaz Taufiqur Rahman. Istri, eh istri menantu, bukan istri, menantu dari Hajah Sumaidau atau Pak Yusuf Tohir ya. Itu menantu ini juga cucu menantu statusnya sama seperti Syekh Khalil kemudian yang keempat Jamalia binti Haji Yusuf Muhammad Tohir kemudian yang kelima yang kelima adalah Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC menantunya Pak Yusuf Tohir juga kemudian yang kedelapan Jaffa binti Haji Yusuf Muhammad Tohir juga ini juga yang keluar. Beliau ada istrinya Ustadz Abdul Aziz Ridwan L.C. yang Sembilan, Sony bin Yusuf Tohir. Oh, sembilan, loh, berapa tujuh ya? Tujuh adalah Sony bin Yusuf Tohir. Ini dari kalangan-kalangan keluarga besar atau keluarga besar pendiri Islam jamaah. Alhamdulillah, sudah banyak yang keluar. Artinya, banyak lebih dari tiga, itu lumayan banyak. Kemudian, ada lagi wakil empat atau paku bumi. Nah, paku bumi wakil empat atau paku bumi, paku wakil empat itu adalah wakilnya Amir. Sang Amir, paku bumi adalah ulama di tingkat pusat, dari ada ulama dari bawah namanya ulama, mau kelompok, mau balik desa, mau balik daerah, kemudian paku bumi. Nah, ini yang dari atas, dari atas wakil empat dan paku bumi, siapa saja yang keluar dari Islam, jamaah yang menyatakan hijrah yang pertama adalah. Pak Bambang Irawan. Ini Pak Bambang Irawan ini bukan wakil 4, cuman beliau termasuk pembina dulu ya pembina Mubalek pusat. Pembina Mubalek pusat. Beliau bukan masuk wakil empat setahu saya ya. Cuman pembina Mubalik pusat dulu, ketua Mubalik pusat. Kemudian yang kedua Ustadz Mauludin Abdullah Mabrur -Lijin. Ini yang baru wakil empat ya. Ini baru wakil empat. Kemudian Ustadz Khalil Bustami LC Bumi. Kemudian Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC, Pak Bumi, Ustadz Abdullah Mas'ud LC, Pak Bumi, kemudian Ustadz Dr. Ab... Doktor, Ustadz Doktor Abdul Fatah, Pak Bumi, kemudian Ustadz Taufikur Rahman SPDI, ini juga Pak Bumi dan Ustadz Doktor Ihsan Muhyiddin yang ada di Singapura juga salah satu Pak Bumi, Pak Bumi, Pak Bumi itu ulama pusat, pusat Islam Jamaah yang alhamdulillah yang telah hijrah yang keluar sama kita, kemudian di bawahnya lagi ada namanya generus ulama yang sudah hijrah. Generus ulama itu adalah generasi-generasi penerus yang masih muda-muda, rata-rata masih belacang, masih bujang, yang dipersiapkan untuk menjadi paku bumi. Ketika paku bumi, nah, mungkin ya, apa sulam tambal, nah, sulam tambal apa, tambal sulam ketika mungkin ada uzur atau bagaimana maka ini ada generasi pendus cuman yaitu karena guru-gurunya sudah keluar karena paku bumi yang atas banyak yang keluar akhirnya juga yang dididik ini juga akhirnya keluar siapa saja pertama Isfa bin Iskandar kedua, Tahriruddin Bahrul, Ihs, Bahrul Hasan Rijal Akbar Mas Hutomo Arinal Ferdous, Rayhan Ferdous, Abdullah Junaidi Kemudian Fuad Muzaki, kemudian Asrofi Lubis, kemudian Enggar, kemudian A'an, El Qais, Ibrahim, Fahad, Adenan, Setiansyah, Adib El Khairi, Agus, Masyaril Arabi, Abdullah MBP, kemudian Umar Khalid. Ada sekitar 22 pemuda-pemuda calon-calon Pakubumi. bumi yang akhirnya juga menyatakan hijrah keluar dari Islam Jamaah. Majelis Muslimin hafizakumullah taala demikian. Itu tadi ada berapa? 22 ya. Ada lagi dari kalangan guru pondok Kediri, guru pondok pusat. Nah, guru pondok itu hanya ngurusi pondok, tapi kalbaku bumi itu ngurusi semua jamaah. walau umar namanya ya. Wal umar wal ulama ulama itu yang mengurus semua jamaah. Tapi kalau guru pondok hanya terkonsentrasi mengurus atau mengajar di pondok Islam jamaah. Di antaranya satu Ustadz Fauzi Junedi LC, dua Ustadz Mustanul Arifin Batam, Ustadz Juli Sabto Samarinda Mas Yuli, dan Ustadz Arda Makassar Barda, kemudian Ustadz Teguh Al Hafid Bondi. Kemudian Ustaz Rudi Surabaya, Ustaz Samuel Madura, Ustaz Udin Abdullah Madiun, Ustad Indra Kurniawan Lampung, Ustaz Abdul Latif Purbalingga, Ustaz Afif LC Garut, Ustaz Diki Hafiludin Tulungagung, Ustaz Hafid Sulawesi, Ustaz Rusdi Hermanto Cirebon, Ustaz Ahmad Madura, Ustad Abdul Hak Madura, Ustaz Sigit Pundi, Pundi itu Pondok Gede, Ustaz Amir Balikpapan, Ustaz Joni Fathur Rahman, Ngawi Ustadz Muhammad Hartono Jakarta Timur 2 dan Ustadz Haji Selamat Perwanto Ponorogo Ustadz Rikrik LC Bandung ada sekitar 22 dari kalangan uh, guru pondok Kediri yang menyatakan menyatakan hijrah itu kita klasifikasi memang redaksinya ini pinter ya, di, di klasifikasi biar biar tertib biar biar mudah dipahami itu dari gunungan guru-guru pondok kediri yang menjadi andalan-andalan yang mengajar kita dulu, yang mengajar kita dulu. Paku bumi apa Paku bumi itu biasanya kalau ada dinas ya semacam banyak pejabat dia akan semacam banyak pejabat maksudnya Jadi kalau ada dinas misalnya dinas keluar maka yang menggantikan biasanya guru-guru pondok ini. Tapi kalau beliau di rumah ya tetap dia kadang ngisi, ngisi anak-anak pondok ngajar, tapi kalau beliau ada turba ke mana mungkin ke pulau mana pulau mana maka yang yang apa yang yang menggantikan adalah para guru-guru pondok kediri kemudian setelah itu ada ulama sepuh wah, ulama sepuh atau murid langsung KHN murid langsung KHN ya Haji Nur Hasan yang sudah hijrah ini semisal ya setara sama Mbah Tojin nah, cuman Mbah Tojin masih di dalam nah ini yang sudah keluar. Yang satu pertama adalah Ustadz Hashim Rifai yang Kerasa Kediri, kemudian Pak Ahmad Subroto Sidoarjo, kemudian Ustadz Abdullah Humaydi Banyuwangi. Ada tiga ulama-ulama sepuh yang keluar yang menyatakan hijrah bersama kita karena semuanya telah memahami bahwasanya apa yang telah diajarkan puluhan, puluhan tahun dan apa yang telah mereka ajarkan pula artinya yang mereka siarkan, mereka tancapkan, mereka Doktrin kan adalah sesuatu yang, yang salah. Kemudian selanjutnya ada penerobos pusat yang sudah hijrah. Penerobos pusat yang sudah hijrah. Penerobos pusat yang sudah itu artinya penerobos-penerobos yang, apa yang doktrin lah, pendoktrin. Para penasehat tadi dainya. Kalau da nah, tadi ulamanya ini dainya. itu artinya penerobos-penerobos pusat yang pertama, haji, eh pusat yang sudah hijrah taala. Kediri Semarang yang beliau sudah meninggal dunia semoga Allah mengangkat derajatnya amal ibadahnya diterima semuanya dan diampuni dosa-dosanya. Risa kemudian Ustadz Salim Madura Pundi kemudian Ustadz Bapak Narto Ngading ini disebut dengan penerobos pusat, penerobos pusat. Kemudian ada lagi ini sudah ini ke dalam ya. Selangkalan keluar, keluar artinya keluar itu yang membentengi, yang menjadi baju yang disebut dengan organisasinya pengurus-pengurus organisasi juga tidak mau kalah dan sering saya katakan pengurus organisasi itu intelijensinya lebih tinggi ya pendidikannya lebih tinggi tentunya tentunya akal sehat akal waras dan akal selamatnya lebih lebih tajam lebih peka terhadap perkembangan situasi keadaan saya sekarang ini di dalam Islam jamaah yang pertama Om Jen Pol, Bapak Komjen Pol Nur Faizi, nah pendiri sebuah satgas, nah, pendiri sebuah satgas yang undang yang terkenal itu ya, itu Pak Komjen siapa, kok uh, Jenderal Pak Nur Faizi, nah, luar biasa juga keluar. Yang kedua Brigjen TNI Widi Pak Kas, uh, Pak Kasdam, Widi P Kasdam Jawa Tengah. Kemudian Imam Abdul Sobar SBDI Sekretaris Kabupaten Tanah Tidung Haji Swadi Wakil Ketua DPD Kota Bekasi Ustaz Fahmi Sekretaris Kabupaten Nagan Raya Aceh Insinyur Haji Sukiat Ketua PC Duren Sawit Jakti Ridwan Ikan Broko DPP Jakarta Haji Sunario Ardi Wardoyo SMM Sekjen DPP Kemudian Insinyur Haji Damin Hartono MSI Mantan Ketua DPD Kota Tegal Dan Ketua Biru EPM DPW Jateng Kemudian Bapak Haji Toyo, Wakil DPD Mojokerto, Kapten Suking Triono, pembina termasuk bersama Pak Jenderal tadi, pembina sebuah satgasnya yang sebuah satgasnya yang luar biasa ya, penendang ya, ya, nih. Setiawan SC, pengurus DPW DI, Usnun pengurus Blitar, Kito Santo pengurus Blitar, Harseno pengurus Blitar, kemudian Agung PC, Kecamatan Bangkinang, Pekanbaru Riau, Imam Santoso Sekretaris Kabupaten Kampar, Ketua PAC, Desa Sibuak, Pekanbaru Riau, Teguh Siswanto, Ketua DPD, Kabupaten Indragiri Hulu, sekaligus pembina Bupati Daerah dan Abu Riswanda Sekjen DPD Sidoarjo. Alhamdulillah ada sekitar 9, 19. Ini ada sekitar dari kalangan keorganisasian yang sudah yang sudah keluar. Ya. Luar biasa ya, banyak ada 12, 19, 20, 30, 22. Kemudian ini kan pusat nih. Tadi kan sudah kita bicarakan orang-orang pusat. Sekarang ke bawah ya, bawah. Siapa-siapa saja di bawah yang sudah hijrah. Imam daerah dan wakil imam daerah yang keluar, yang keluar yang hijrah. Dan sebutkan imam daerah itu adalah seorang imam yang membawai minimal ya di atas 1000 jamaahnya. Bahkan di sini lebih ya, di sini bahkan sampai 5000 jamaahnya. Banyak jamaah-jamaahnya. Nanti saat imam daerah itu terdiri dari beberapa desa. Nah, disebut dengan imam desa. Nah, imam desa nanti terdiri dari beberapa kelompok imam kelompok disebut imam kelompok. Lanjut imam daerah atau wakil imam daerah yang sudah hijrah. Yang pertama Ja'far Sodik imam daerah Wai Abung, kemudian Hanan Shah, Bawah Hanan Shah imam daerah Aceh, Bapak Mariono, imam daerah Tuban Selatan, Bapak Bunyani wakil imam daerah Karanganyar Barat Bapak Najib Frukoni wakil imam daerah Karanganyar Barat ini kakak beradik kemudian Bapak Fajar Utomo atau Pak Farhan wakil imam daerah Jakarta Selatan 1 kemudian Bapak Agus Sugri wakil imam daerah Bekasi Timur, kemudian Bapak Trio wakil imam daerah Bogor Utara, kemudian Bapak Wahyudi wakil imam daerah Surabaya, kemudian Bapak Sultan wakil imam daerah Lamongan, kemudian Bapak Haji Khozin Aminuddin imam daerah Jombang Kota, kemudian Bapak Lejen Sugiono Jakarta Timur 2, kemudian Bapak Haji Adi Kurti Militar, kemudian Bapak Haji Abdul Rahim Darmo wakil imam daerah Jakarta Selatan, kemudian Bapak Widodo Rahayu, Cilegon Banten dan Ustadz Fathur Rahman, ada sekitar 16 Pak Kurdi, kita masukkan Uh, di militer karena dulu beliau dapuannya di militer di wakil Imam insyaallah Insya Allah ya. Nah itu dari kalangan wakil imam, wakil imam daerah, nah, wakil imam daerah yang sudah hijrah dan nah, eh wakil dan kiai Dan nah, di dalam daerah itu nanti ada ini pendamping pendampingnya termasuk di antaranya adalah para mubalik mubalik disebut dengan mubalik daerah atau ulama daerah Lalu yang atas tadi disebut ulama pusat atau paku paku bumi. Dan ulama daerah ini wah, luar biasa tuh kak. Wah hidup pikoknya Melu melu apa ya? Gelombang hijrah ikut ikut juga gelombang hijrah. Mari kita baca siapa saja. Yang pertama Ustadz Ikhwan Hadi, Sarjana Pendidikan Islam, Tawang Mangu, saya sendiri, saya sendiri Alhamdulillah, Bismillah. Kemudian yang kedua Ustadz Fahrur Rahman Setia Jadi, Bender Lampung, kemudian Ustadz Rukhalis Juma polo Ustadz Mustafa Juma polo Ustadz Sodik, Juma polo Ustadz Samino, Juma polo Ustadz Tarno Juma polo, ini ada enam mubalik daerah yang hijrah bersama-sama ada lima, nah, satu masih di dalam, <laughs> satu masih di dalam, ya, insya Allah tapi ya kita khususan dan bilah, ya, aja ya, aku udah ngomong bulan, oh, coba ngomong bulan, tak kunangan. <laughs> Ya, ceritanya itu unik ketika itu mau ada asrama, ada kajian apa ya Bu Daud apa, apa ya gua. nggak salah. Nah, karena sudah ditentukan tanggalnya, ternyata semua mau baliknya calon-calon penyampainya murtad. <gur> keluar semua lima orang keluar akhirnya pengajiannya saat itu entah dialihkan atau diliburkan dekat dengan sini dari dari mungkin dari Tahun ya sekitar 15 10 sampai 15 km lah. Kemudian yang ke 8 Ustadz Suryanto Lamongan Kota, Ustadz Ansori Babat Lamongan, Ustadz uh, Yosi Babat Lamongan, Ustadz Mahmud Sugio Lamongan, Ustadz Muhammad Mukhlis Batu Malang Barat, Ustadz Sugeng Batu Malang, Ustadz Muslim Budi Swarsetio, Swarsetio Pendidikan Pekanbaru, Ustadz Fakih kem NTB Ustad Kamto Samarinda Chennai Jenaidi Banda Aceh Ustad Fakis Duarjo Utara Ustad Teguh Surabaya Ustaz Edi Santoso Banyuwangi Ustaz Ujang Rahmat Garut Ustadz Abu Hanifah Alan uh, Surabaya Barat Ustad Muhtadir Mutadir pembina balik-balik -Balik papan Ustadz Asrori Cimanggi Selamat dua Ustad Hafid Depok Ustad Haji Anton Palopo, Ustaz Sodikin Fauzi ini Blitar atau Solo Ustaz Jongker Uh, Sukar utara Ustaz Terfajar Alam Blitar Isnan Isnan Nganjuk Timur Tu Bagus Maulana Sumenep Madura Toil Ustad Toil Perwadati Ustad Bambang Sukar utara Ustaz Ustad Jongker sudah tadi Ustad Alan sudah Teguh sudah Fajar sudah Fatuh Muin pernah tugas di Suriname kemudian Iqbal Sayukoni Suriname Ujang Rahmat Garut Ustad Rudiansyah Jambi Kota Ustaz Abdul Aziz Bondowoso Ustaz Ali Usman Magetan Ustaz Ubed Purwokerto Ustaz Hanuri Bandung Timur Ustaz Mas Masyuri Klaten Tenggara Ustaz Masuri Klaten Tenggara ini kembar Masyuri dan Masuri kembar dua-duanya jadi balik darah Ustaz Sudermawan Bangil Pasuruan Jatuh Kumaha Kuhama Kuhama Pasuruan Kota Bapak Sudermawan Bangil Istan Ashari nganjo isnan santoso nganjo eh, tadi udah salah satunya isa Sore nganjo timur ustad muslim budi barsetio Pekanbaru baru ali usman pekan baru barat ustad dodi chandra balik daerah Berau, kemudian Nanang, Salatiga, dan Soleh maketan Kota. Kurang lebih ada sekitar 55. Namun saya katakan tadi ada hal ada ada sebagian yang belum tertulis ya. Jadi mohon maaf mungkin dengan aku kok ketulis yo. Ya memang redaksinya ini sementara ini ya yang kita baca. ini mungkin bisa kita update lagi berapa bulan lagi diupdate lagi lebih akurat lagi. Tidak ada kata ndak ada tujuan lain ya ndak ada tujuan lain kecuali agar kawan-kawan di Islam jamaah mulai mengerti pahammu oh, Allah tiba nunggu oh, itu tiba yang metu itu gitu ada kita memang seperti itu ya lanjut oke okay. kemudian itu kan dari anu dari daerah ya daerah kemudian dari guru PPM PPM itu guru pondok pondok pesantren mahasiswa atau pondok mini yang pertama Ustadz Andri PPM Jaksel, Ustadz Fanani PPM Jaksel, Ustadz Sultan PPM Tepo, Ustadz UP Pondok Kerawang, Ustadz Indra Pondok Kerawang, Ustadz Tapi Pondok Kerawang, Ustadz Ferdi Pondok Kerawang, Ustadz Ustadz Sofian Jogja, Ustadz Hafid Jogja, Fahru Aziz Ustadz Yayan Jogja, Ustadz Hilmi P3M Bangkalan, Ustadz Reza P3M Bangkalan, Ustadz Irsyad PPM Surabaya, Ustadz Abdul Ghafur, Ghafur Malang Utara, Ustadz Syaifullah Abdullah Pat, Pati Saifullah Abdullah Pati kemudian yang terakhir yaitu Tawaf Yusuf Guru Pondok Mini Tarakan ini ada sekitar 18 Guru Pondok yang sudah sudah keluar kemudian ini Guru Pondok daerah ya ada ulama ada Guru Pondoknya juga kemudian ada yang dari menerobos daerah, menerobos daerah. Seperti tadi penerobos tadi ada orang-orang pendoktrin di kalangan daerah ini juga masih banyak yang belum tertulis. Yang pertama Masjid Balang Tengah, kedua Said Jakarta Barat, kemudian yang ketiga Iman Trisnawan Jakarta Selatan. Kemudian Taufik Madura, Blok M Jakarta Selatan ini masih banyak ya. Insya Allah masih banyak yang belum ter tertulis. Ini dari kalangan-kalangan yang sudah sudah hijrah. Masyarakat muslimin Hafizakumullah ta'ala. <tuh> mana lagi kita loncat karena terlalu banyak ya sekarang kita ke itu dari daerah ya sekarang kita ke desa desa artinya imam dan wakil imam desa imam desa dan wakil imam desa ya daerah dianggap kita sudah selesai itu aja sebenarnya banyak tim-timnya juga banyak bendahara-bendahara juga banyak KU namun ya keterbatasan waktu. Dari imam desa atau wakil imam desa, imam desa itu adalah seorang imam yang membawai beberapa kelompok. Biasanya kalau di sini ya satu imam desa bisa seribu. Nah, sehingga imam daerah di sini ada sekitar membawai lima ribu jamaahnya. Di sini loh ya, tapi sebagian ya ada yang tergantung wilayah lah, tergantung wilayah ada yang cuma 500, ya ada. Namun biasanya membawai beberapa masjid, beberapa kelompok masjid imam desa yaitu Bapak Haji Husni Balikpapan papan Bapak Haji Ahmad Rosidi Bondowoso Bapak Sudiman Jumapolo Bapak Haji Yaya Malang Malang atau Imam Desa Imam Desa Jepang uh mantap Jepang tadi desa dah Bapak Ahmad Suparyanto Lampung Bapak Fatkur Rozak Madosari Bapak Abdul Aziz Bondowoso Selatan Bapak Zudi Amir Hamzah Bondowoso Utara Bapak Dwi Hadi Fitrianto Cirebon Bapak Silon Andrianto Madosari Bapak Abdul Rafiq Malang Utara, Bapak, Muasim Asim, Imam, Deir, eh, Imam Bangilan, Bangilan, kemudian Pak Ali, Pak Ali, Pak Setio, Ditar Ditar. kemudian Pak Ansori Mansori, Imam Desa Babat, kemudian Bapak Abdurrahman, Bapak Alasiran, Wakil Imam Desa Babat Lamongan. Ini Bapak saya nih kebetulan, Wakil Imam Desa Babat Lamongan. Yang ini juga seru, ini satu daerah yang keluar. Uh, imam desanya, wakil Imam desanya, kemudian pembalik daerahnya, dan wakil uh, pendahara atau wakil KU KU daerah. Itu dari kalangan di desa. Kemudian kita baca lagi dari ada mobil desa juga sebenarnya ya, tapi panjang nih, panjang tunai waktu gak Waktunya antek mana? Kita langsung aja ke ke imam kelompok. Oh, ya, ya. Jadi kita langsung saja ke imam kelompok. Ah, imam kelompok. Imam kelompok Ya, ini imam kelompok. Imam kelompok, imam kelompok itu imam yang paling membawai paling bawah. Ya, ya, membawai pemimpin yang membawai paling bawah, paling jamaahnya sekitar dianggap paling maksimal 300. Maksimal ada emang, maksimal 300 ya 200 150 nah. siapa saja pertama Bapak Ratno Karang Karanganyar di sini kemudian Bapak Siam berbaling ya Bapak Komarudin Cilacap Bapak Hari Raden Kota Bapak Budi Lamongan Kota Bapak Allen Oktiaviana Gas Tengah Bogor Utara Bapak Asti Ciracas Bapak Dasuki Bapak Ustadz Irwandi Aceh Bapak Dasuki Balikpapan Bapak Islah Bapak Rod Aceh Bapak Mubin Watulimo Trenggalek Bapak Heri Cikanjur Jaksel satu Bapak Indra Kebun Jeruk Bapak Latif Usman Modosari, Bapak Gunawan Pondok Jagung Tangerang Kota, Bapak Damin Hartono Tegal, kemudian Imam Syafi'i Kelompok Lampung Timur, kemudian Sujitno Kelompok Blitar, Pak Mulyani Blitar, kemudian Pak Wardoyo Blitar. Masya Muslimin, Hafidhokumullah Ta'ala, Insya Allah. Itu yang kita baca, ya, dengan baca cepat dan masih banyak apa itu yang kita loncati artinya dari klasifikasi-klasifikasi termasuk ada penerobos kelompok lah ada membalik desa lah yang terus terang tidak kita sampaikan secara utuh mungkin suatu saat kita baca berdua dua orang mungkin lebih lebih jenak lebih lama mungkin gantian dari golongan mana golongan mana sehingga mungkin lebih asyik insyaallah bidnillah tak ada kata lain tidak ada tujuan lain kecuali Agar kawan-kawanku di Islam Jamaah terbuka, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamatnya. Ternyata begitu banyak tokoh-tokoh, mosok tokoh-tokoh itu keluar. Ini bukanlah sakit hati yang bareng-bareng, sakit hati yang kemudian masal seperti ini. Enggak, tapi memang Allah sedang membuka membuka hati kita sehingga kita bisa menerima hidayah. Begitu demikianlah yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Nah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf tadi mungkin nama-nama anda yang belum tertera atau mungkin gelar atau dan, dan sebagainya saya mohon maaf yang sebesar besarnya salam makal sehat salam makal waras dan salam makal selamat akhir udah awana anilhamdulillahirobbilalamin semasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم